Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Iyod Mintaraga berharap rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyalurkan bantuan sebesar 500.000 bagi warga yang terpapar COVID-19 harus tepat sasaran. Adanya COVID-19 berdampak luas seperti pada kesempatan kerja dan yang lainnya, sehingga sekitar 1,6 juta warga Jawa Barat rawan miskin baru harus diberikan bantuan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Iyod Mintaraga berharap rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyalurkan bantuan sebesar 500.000 bagi warga terdampak COVID-19 harus tepat sasaran. Iyod mengatakan adanya wabah COVID-19 ini berdampak luas seperti kepada kesempatan kerja, perekonomian dan lainnya, sehingga sekitar 1,6 juta warga Jawa Barat rawan miskin baru harus diberikan bantuan. Iyod menekankan sumber bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19 ini bukan hanya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi juga dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota, sehingga jangan sampai salah sasaran ataupun ada penerima ganda. Iyod pun berharap pelaksanaan safety sosial ini bisa dilakukan dengan tertib, tidak berbondong-bondong ataupun ada kerumunan massa yang dapat membahayakan masyarakat. Ini masyarakat juga harus paham. Kita punya pengalaman lah dulu BLT segala macam dan lain sebagainya. Kalau tidak paham, orang akan berbondong-bondong, kan ini diberikan secara gratis. Padahal kita nggak boleh. Lalu siapa? Kan sumber sosial safety ini bukan hanya dari APBD provinsi, ada juga dari pusat, ada juga dari provinsi, ada juga mungkin dari kota kabupaten yang sudah mampu. Ini jangan menumpuk ya, orang yang tidak berhak menerima, orang yang berhak tidak menerima, atau orang yang berhak menerima tapi lebih dari satu. Ada ini yang kita jaga agar memang 1,6 juta yang harus kita berikan dari APBD ya ini bisa tepat sasaran. Yang ketiga, Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Hampir berapa ya? Kira-kira